Oke, untuk figura yang kedua ini bakal aku hias ala-ala transparan gitu. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan diantaranya ada figura yang kecil kayak gini, lalu juga figura yang besar yang aku punya sebelumnya. Terus di sini aku perlu mika, ini mika yang biasa buat makalah atau clipping gitu. Jadi belinya di tempat fotokopian. Lalu aku punya stiker-stiker estetik gini, bentuknya daun dan juga bunga lavender, dan juga ada stiker-stiker kaktus, stiker-stiker bunga dan lain sebagainya. Pokoknya yang estetik ini tinggal kita gunting aja. Dan yang pastinya kita perlu foto. Di sini aku pakai foto Polaroid, aku perlu 3 foto. Ini adalah foto keluarga aku. Nah, langsung aja kita mulai. Di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita lepas bagian dasar dari figura atau frame yang kita punya. Jadi, papan ini nantinya nggak bakal kita pakai ya guys. Jadi, nanti temanya adalah transparan. Nah, kalau kiranya figura kalian atau frame kalian itu kotor, kita lap-lapin dulu pakai tisu sampai bersih. Jadi, biar nanti kelihatan lebih maksimal hasilnya. Kalau udah, mika yang tadi udah kita beli, kita atau kita punya, kita ukur menyesuaikan bentuk atau ukuran dari kaca yang di frame. Nah, ini berhubung mikanya kelebihan, jadi aku gunting terlebih dahulu. Nah, kalau dikiranya udah pas, baru deh bisa kita tempelin foto dan juga stiker, bisa kita hias. Oke, di sini aku mau tempelin fotonya itu pakai double tape ya guys. Jadi kita susun dulu fotonya, bentuknya bagusnya kayak gimana yang menurut kalian, lalu kita pakaiin double tape untuk nempelnya. Nah, kalau fotonya udah tertempel kayak gini, tinggal kita hias. Ini bagian yang paling satisfying banget sih menurut aku, karena kita bisa hias sekreasi kalian, kita bisa hias semenarik mungkin dan juga seestetik mungkin. Nah, ini jadi kegiatan yang seru banget pastinya kalau misalnya kalian punya adik kecil ataupun anak kecil. Jadi ini kan bulan puasa ya, sambil mereka nunggu ngabuburit, sambil mereka nunggu azan, ajak aja buat ngehias figura-figura lama kalian biar jadi kegiatan yang disukain sama mereka gitu. Jadi ini buat healing juga sih guys sebenarnya. Aku tempel-tempelin bentuk apapun yang stiker yang aku punya. Nah, kalau kiranya udah terpasang semua stikernya atau kita lihat udah cukup, baru deh kita langsung masukin ke dalam framenya. Nah, ini aku tempelinnya menggunakan solasi. Kalian juga bisa pakai double tip sih sebenarnya, terserah kalian. Yang penting kelihatan rapi. Oke, tinggal kita balik dan ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Bagus banget nggak sih? Jadi transparan gitu, nggak monoton.
Nah, untuk frame foto yang kecil ini sama juga bakal aku jadiin foto yang transparan juga. Jadi yang pertama kita lakuin pastinya kita lepas papan yang di belakang, lalu kita lap figurannya sampai bersih. Habis itu kalau udah tinggal kita sesuaikan ukuran mika dan juga kacanya biar masuk ke dalam frame. Nah, kalau udah kita tempel foto, di sini berhubung framenya itu lebih kecil daripada yang tadi, jadi aku cuman butuh satu foto aja. Gak lupa aku hias dengan menggunakan stiker-stiker kayak tadi, jadi ini lebih kecil dan juga harus lebih hati-hati ya untuk ngehiasnya, karena nanti kalau terlalu rame bakal jadi jelek menurut aku. Jadi sederhana, aku temanya ini banyak daun dan juga bunga. Berhubung di bagian atasnya aku ngerasa kosong, jadi aku tambahin sama stiker-stiker yang estetik kayak gini. Kalau udah tinggal kita masukin ke dalam frame, kita tempelin ke kaca. Nah, kayak gini hasilnya, langsung kita masukin ke dalam frame. Nah, ini dia hasilnya. Jadi gimana menurut kalian, estetik banget kan? Ini bisa dipajang di kamar ataupun di ruang tamu. Oke, sekian dari video aku kali ini. Kalau kalian suka, silakan like, comment, and subscribe.